Hai, assalamualaikum and welcome back to my channel. Okay, so hari ni video ni adalah untuk aku akan share my skincare routine video kali ni. Sebab hari tu aku sudah buat tapi this aku reshoot balik sebab macam not proper. So before that jangan lupa subscribe, okay? Subscribe. First, untuk pencuci muka, aku menggunakan pencuci muka Garnier. Korang boleh dapatkan benda ni di Watson ataupun mana-mana supermarket. Okay, ini adalah tutorial cara-cara cuci muka. First, pastikan ada air. Begitu, tengok-tengok cermin. Dan cawit. Cuci-cuci hagitu. Tengok apa tu? Okay. Bilas macam tu lah, cuci-cuci macam biasa. Pastikan bui anda akan diratakan di seluruh wajah dan selepas itu 302 putarannya 360. Bilas seperti biasa. Menyelam ke cuci muka tu? Menyelam ke cuci muka? Aucah. Settle pencuci muka, okey? Ha, nampak bersih kan? Okay, next untuk sunscreen pula, aku menggunakan sunscreen dari Wardah. Okay, ini ada tutorial menggunakan sunscreen. Macam biasa, anda ambil dan calit. Yes, sapu. Dan anda akan merasakan kesegaran di seluruh wajah yang akan dilindungi daripada pancaran dan sinaran matahari gitu. Okay, korang yang mempunyai kulit wajah yang kering boleh menggunakan moisturizer dari Wardah Aloe Vera. Macam buruk. Okay, ini harganya RM6. Korang boleh dapatkan di Watson dan ini sangat-sangat recommended sebab dia sangat suitable for dry skin macam skin aku ni. So aku akan apply before aku pakai BB cream ataupun foundation. Okay, so next for foundation and BB cream. Okay, BB cream aku guna Wardah juga ni. You see this? Okay, aku guna actually benda ni dari 2016 BB cream ni. Sebab dia sangatlah suitable dengan my skin. And then for your information, tengok ni. Dia called natural dan ada SPF 32. So korang boleh dapatkan benda ni di Watson dengan harga RM32 lah macam tu. Untuk foundation, aku menggunakan foundation Wardah juga. Sorry lah, silau sebab matahari depan. Aku rasa macam jadi Korea. Foundation Wardah, aku guna kod Sandy Beach. Dia untuk orang yang berkulit kuning langsat. So, kamu boleh dapatkan benda ni di Watson juga dengan harga RM30 something. Macam itulah. Korang boleh dapatkan di Watson for Wardah dan yang lain-lain tu kamu boleh carilah di supermarket ataupun di Guardian. Dan maybe some product ada yang sesuai dengan aku tapi tidak sesuai dengan kamu. So, apapun yang paling penting, minum air, okay? Drink a lot of water. So that's all. Thank you. Bye. Ini last. Aku mau tunjuk tutorial minum air.